tidak usah dikocok sampai sama sekali dia menjadi ngembang atau apa, nggak usah, asal udah kekocok aja. Kita tambahkan 1 telur. Ini adalah sebuah hidangan cookies yang bisa disajikan pada saat minum teh, makan kopi pagi-pagi sebelum tidur, dan ini akan saya buat dengan manisan buah-buahan. Oke, saya buka resep saya dulu. Buku gula-gula seperti biasa, 175 gram butter. Oke, yang kita campur dengan 50 gram margarin. Kemudian ini kita kocok. Lalu kita tambahkan 125 gram gula halus. Ya, tidak usah dikocok sampai sama sekali dia menjadi ngembang atau apa, nggak usah, asal udah kekocok aja. Kita tambahkan 1 telur. Sambil ini kita kocok, kita masukkan juga sedikit-sedikit. Jangan lupa bahan utama dari gula-gula, kurang lebih 2 sendok teh, rot, supaya aromanya wangi. Ya, sesudah ini kita campurkan 250 gram tepung dan 50 gram maizena. Ini kita aduk. Kemudian kita ayak. Ini kita ayak aja, baru nanti akan dicampur. Nah, saya baru saja mencacah berbagai manisan buah. Ini sebanyak kurang lebih antara 50 sampai 75 gram, terserah Anda mau berapa banyak ya. Nah, ini adalah adonan cookies saya, tapi ternyata dia agak sedikit terlalu lembek. Tinggal kita tambahkan dengan tepung, pakai filling aja. Ini saya maunya tambah agak banyak ya, 1, 2, 5 sendok makan tepung. Oke, kita masukkan dulu buah-buahannya, ini semuanya. Kemudian kita masukkan juga segenggam kismis. Kita aduk aja, kismisnya nggak usah terlalu banyak ya. So, oke lah. Nah, kemudian saya sudah menyiapkan loyang. Kasih tepung di tangan sedikit supaya nggak lengket. Kemudian kita ambil adonan kurang lebih 1 sendok makan. Kita bentuk isinya. Lalu kita taruh di sini, kita bentuk. Ini kita panggang dalam oven 10 sampai 12 menit selama dengan panas 200 derajat Celcius.